Farhan Firdaus. Farhan artinya gembira, Firdaus surga. Farhan Firdaus gembira masuk surga. Masya Allah. Bahasa Inggrisnya happy paradise. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah betul bahwa khilafah akan tegak kembali hanya pada saat Imam Mahdi turun? Bahwa dulu ada namanya khilafah, sepakat semua, tak ada ikhtilaf. Semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa dulu ada namanya khilafah. Hadisnya mana? Khilafatun nubuwah arba'una sanah. Khilafatun nubuwah, khilafah, kepemimpinan khilafah zaman kenabian 40 tahun. Dan setelah masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pas 40 tahun. Nabi 10 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. 30 tambah 10 sama dengan 40. Habis. Lalu kemudian di akhir zaman nanti akan terwujud sebuah big state dipimpin oleh seorang, hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Nah, ini ikhtilaf, sebagian orang tak mengakui hadis ini karena kata dia ada unsur dhaifnya. Sebagian lagi setelah digabungkan beberapa riwayat mengatakan hadis ini, nah ini terkait dengan datangnya Imam Mahdi, tentang kepemimpinan dunia dipimpin oleh satu orang. Nah, begitu Pak Farhan Firdaus.